pertanyaan mengenai hukum sholat di antara dua tiang, Ustaz, terutama ketika sholat Jumat yang di situ jamaah penuh. Pada asalnya, akhi, sholat yang dipisah oleh tiang itu nggak boleh. Berdasarkan riwayat Anas bin Malik berkata, kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah. Di zaman Rasulullah kami dahulu menjauhi ini. Itu sholat di antara tiang, maksudnya ini tiang, ini jamaah, ini jamaah. Iya. Dalam satu riwayat bahkan kami, kata Anas, diusir darinya. Pada asalnya enggak boleh. Kecuali kata para ulama, kalau memang penuh banget, darurat, gimana lagi? Karena itu darurat, dan kaidah mengatakan sesuatu yang darurat yang boleh, kan perkara yang ya terlarang. Wallahu a'lam. Mengenai tidak boleh berniaga ketika sholat Jumat berlangsung, bagaimana jika orang yang bekerja ya ketika sholat Jumat berlangsung, Ustaz? Kalau memang dia bekerja dalam perkara yang kalau ditinggalkan malah menimbulkan mudarat besar, contoh antum ditugaskan sebagai security, ya gara-gara antum sholat Jumat maling masuk ngambilin barang dan yang lainnya, mudarat tidak? Mudarat. Maka ini darurat, Pak. Karena di antara darurat syariah itu adalah dalam rangka menjaga harta. Disebut darurat kapan? Kalau disebut darurat dalam syariat itu kalau membahayakan salah satu dari lima. Membahayakan agama, atau membahayakan nyawa, membahayakan harta, membahayakan akal, dan membahayakan keturunan. Ini disebut darurat. Nah ini antum harus menjaga mesin. Kalau enggak dijaga, dikhawatirkan terjadi sesuatu bagaimana. Sementara mesin harus terus berjalan misalnya. Ya darurat gimana lagi? Ya udah gantian pada waktu itu sama teman antum. Ya, Allahu a'lam. Ya Ustaz, jika masbuk, kita masbuk kemudian kita dapati imam telah duduk at-tahiyat akhir, apakah kita lebih baik ikut masuk ke taf tersebut atau kita lebih baik sholat dulu saja? Ya kita berusaha untuk masuk ya akhi, agar kita bisa tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Iya. Karena masbuknya kita itu, Pak, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat juga, dan dilakukan Mu'ad bin Jabal, mereka langsung ikut imam dalam keadaan imam apapun juga. Segera kita ikut, ya. Allahu a'lam. Nah. Ustaz, bagaimana hukum mengadakan sholat Jumat di tempat kerja? Pertama ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Apakah sholat Jumat itu disyaratkan harus di masjid jami atau boleh di tempat yang lainnya? Ikhtilaf para ulama dalam masalah ini ya akhul Islam. Yang sahih yang rajih Allah wa alam boleh. Karena adanya riwayat yang menunjukkan kepada, dan itu pendapat Umar bin Khattab. Ya. Boleh dilaksanakan kalau memang itu dibutuhkan. Kalau itu memang di mana? Seperti misalnya sebuah perusahaan. Mereka bikin Jumatan di mana? Di aula. Ya. Karena pertama masjidnya jauh. Sudah begitu sangat penuh dan tidak memenuhi. Dan juga untuk kemaslahatan apa namanya? Ya, pekerja di situ. Maka yang rajih wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan boleh. Tapi bagaimana kalau bagi mereka yang berada di mana? Perahu, di kapal atau di tempat apa? Di laut sana, Pak. Maka fatwa para ulama dalam hal ini tidak ada jumatan untuk mereka. Karena syarat Jumatan itu harus di mana? Di kota atau di desa, bukan di laut
dan di kapal dan yang lainnya, itu semua ya, tidak ada Jumat untuk mereka. Jadi mereka selama berada di kapal cukup sholat zuhur saja. Allahu a'lam. Nah.